saya 2 hari yang lalu dirawat ya karena DBD, tapi waktu PCR positif COVID. Ya, jadi dia kepikiran anjingnya. Anjingnya dia bilang enggak nafsu makan. Jadi bentuk-bentuk pertolongannya kita sesuaikan dengan kebutuhan si pemilik hewan. Apakah evakuasi lalu kita ambil sepenuhnya? Apakah kita rawat sementara seperti halnya Gladi? Apakah kita bantu makanan ke rumahnya? Apakah kita bantu beresin kandangnya dan memandikan anjing-anjingnya? Cium-cium karena mereka bisa ada coronanya, dropletnya, tapi bukan berarti anjingnya sakit. Tapi yang mengerikan adalah handphone di laporan kami mayoritas diisi oleh owner yang pada meninggal dan hewannya terlantar. Apalagi bukannya ya?